Pertama yang aku dapat dari standar pen adalah standar Village Gel 0,5. Aku dapat satu pack yang isinya 12 pieces. Sesuai dengan namanya, dia punya mata pena ukuran 0,5 mm dan disertai grip yang bikin nyaman pas dipakai buat nulis. Terus pas di swatch, tintanya smooth banget dan gak macet-macet juga. Ada standar di Life Nox 0,5. Jumlahnya tuh masih sama kayak yang sebelumnya. Terus packagingnya juga sama, transparan gitu. Dan body pennya juga ada motifnya yang pastinya lucu banget. Oh iya, pulpen ini tuh bukan pulpen gel ya. Jadi di Life Nox ini adalah pulpen dengan tipe retractable alias pulpen cetek-cetek gitu. Pas di swatch, warnanya tuh kalem banget, jadi cocok buat kalian yang gak suka sama pulpen gel yang warnanya biasanya tuh terlalu dark gitu. Selanjutnya, standar letters gel SL05. Oh iya, biar aku gak usah ngomong-ngomong terus. Jadi, setiap pack pada produk standar pen itu isinya ada 12 pieces. Jadi, ini tuh pulpen gel dengan mata pena ukuran 5 mm. Aku suka banget sama desainnya, simple tapi ada kesan mewahnya gitu. Oh iya, di ujung pulpennya ini ada spot buat naruh tutup pulpen kalian supaya gak gampang hilang. Pas aku swatch ini, tintanya itu gak terlalu tebel ataupun tipis, dan pas dipakai ini tuh feelnya ringan banget. Lanjut, ada standar aerogel 0,5. Sampai saat ini tuh masih jadi pulpen favorit aku. Jadi ini adalah pen color yang ada 10 warna yang berbeda. Desainnya tuh ala-ala pulpen yang saat ini banyak digandrungi para studygram. Selain itu, dia juga ada grip karetnya yang empuk dan bikin nyaman banget buat dipakai nulis. Gak ketinggalan juga, pulpen ini tuh tipe retractable yang praktis banget. Oh iya, dia juga punya part yang bisa digunain buat nyangkutin ke buku kalian. Ini contohnya. Seperti yang aku bilang tadi, aerogel ini punya 10 warna yang smooth banget dan tintanya itu juga gak macet-macet gitu. Pokoknya bagus banget deh. Next, ada standar Lexion LX105 0,5. Packagingnya lucu banget dan ada tulisan Breakthrough with Colors di belakangnya. Jadi ini tuh pulpen gel ukuran 0,5 mm.
dia juga ada gripnya gitu, tapi teksturnya ini lebih keras. Pas di swatch, seperti pulpen gel biasa, tintanya smooth gitu dan gak macet juga. Masih dengan seri Lexion, tapi kali ini nama produknya Standard Lexion LX303-0.3. Packagingnya juga sama. Terus desain pulpennya tuh simple banget, aku suka. Transparan tapi samar-samar gitu. Sesuai dengan namanya, pulpen ini tuh punya ukuran 0.3 mm. Dan dia juga punya spot buat naruh tutup pulpen. Well, I never thought of myself as the type of father who'd have to drug test his kids. I'm willing to do just that if that's what it takes to find out who brought a joint into this house. Pas di swatch, ini enak banget sih. Karena ini ukuran 0.3 mm, jadi hasil tulisannya tuh lebih tipis gitu. Selanjutnya, ini juga seri Lexion. Nama produknya Standard Lexion LX205-1.0. Packagingnya masih sama. Terus desain pulpennya hampir sama kayak Aero Gel Pen. Ada gripnya juga. Tipenya juga retractable gitu. Tapi ini bukan pulpen gel. Karena ini ukurannya 1.0, jadi tulisan yang dihasilkan tuh tebel banget, tapi tebelnya bukan di warna. Sekarang move ke yang relate sama warna-warni. Kali ini ada Twilio Dual Tip Marker. Isinya ada 12 warna yang berbeda. Sebenarnya Twilio tuh masih punya banyak warna lagi selain ini. Tapi kali ini aku dikirimin warna yang seperti kalian lihat sekarang. Desainnya unik banget, berbeda dari marker yang biasanya. Sesuai dengan namanya, Twilio ini punya dual tip. Yang pertama fine tip. Dia tipnya ini kayak pulpen gitu tapi lebih watery. Dan yang kedua ada gold tip, yang tipnya itu lebih kayak ke spidol. Pas di swatch, warnanya tuh cantik-cantik banget, smooth juga. Terus yang fine tip juga gak ada macet sama sekali. Oh iya, untuk fine tip itu cocok buat nambah detail-detail gambar kalian atau sekedar buat subider juga bisa. Sedangkan yang bold tip cocok banget buat bikin doodle atau coloring juga. Pokoknya multifungsi banget deh. Selanjutnya ada Lightme Dual Tip Highlighter. Jadi ini warna highlighternya tuh neon. Terus ada 8 warna yang berbeda. Desainnya juga unik, ada kata layer up di body pennya. Sesuai dengan namanya, pulpen ini punya dual tip. Yang pertama chisel tip, dia tipnya kayak highlighter pada umumnya. Terus yang kedua ada fine tip, yang ini tipnya kayak spidol tapi lebih kecil dari Twilio. Selain itu dia juga ada spot buat naruh tutupnya supaya gak gampang hilang. Karena warnanya neon, jadi pas di swatch tuh warnanya keluar banget. Oh iya, di chisel tip ini ada dua macam ukuran loh buat nge-highlight. Ada yang lebar dan ada yang sedang. Untuk fine tip ini cocok banget buat nge-underline catatan kalau kalian lagi gak pengen pakai highlighter. Dan yang terakhir ada Lightme Jumbo Highlighter. Lightme Jumbo ini adalah versi gedenya Lightme Dual Tip Highlighter. Bisa kalian lihat sendiri, warnanya juga sama. Persis banget kalian sama kayak Lightme Dual Tip Highlighter. Tapi dia cuma beda di desainnya doang. Dan dia ini cuma punya chisel tip yang tipnya itu kayak highlighter pada umumnya. FYI, aku sering banget pakai Lightme Jumbo Highlighter ini buat bikin header yang biasanya aku post di Instagram @studies. Jadi karena ini warnanya sama kayak
light mid dual tip highlighter. Jadi warnanya neon. Ya pokoknya sama banget ya. Jadi ini adalah hasil swatch dari semua produk yang aku dapat dari Standard Pen. Pakai sendiri dan yang tembus cuma pinggirnya doang, di pillow ujung-ujungnya doang. Terus yang highlighter, light highlighter sama light jumbo juga cuma di pinggir-pinggirnya doang. Overall masih bagus sih. So ya, yeah, buat kalian yang mau beli produknya, linknya aku taruh di description box ya. Terima kasih.